Oh,
Subscribe di kanal
Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa kembali dengan Bunda Inadun. Baiklah anak-anak, Bu Guru mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sebelum Bu Guru mulai pembelajaran, sebaiknya kalian mengetahui tata tertib dalam pembelajaran daring yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pakai seragam sekolah sesuai jadwal. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalian wajib memakai baju merah putih ya. Jumat, Sabtu, pakaian pramuka. Yang kedua, kamera diaktifkan. Yang ketiga, audio atau suaranya itu dimatikan ya, dinonaktifkan. Yang keempat, menyimak sampai tuntas materi yang disajikan karena acara ini direkam secara otomatis. Nah, seperti biasa pembelajaran sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Yang lain kemana? Bagi yang lain yang tidak punya HP bisa kumpul ke temannya ya, diajak ya biar sama-sama bisa belajar bareng. Iya, bisa belajar daring. Bareng. Ya. Nah, untuk materi kali ini ya. Sebelum materi ini Bu Guru, sebelum Bu Guru ke materi, coba kalian tulis di chat, di kolom chat siapa saja yang hadir pada hari ini. Nazril. Ditulis di kolom chat ya, Bu Guru bisa baca. Karena nanti Bu Guru tuliskan di absen. Nah. Sudah Bu, Diki cuma Bu. Nazrin, lain mana ya?
Nailam, Kamila, Rado, Cici, Nazril. Balkin kok keluar? Bo, balkin keluar. Ya, kameranya diaktifkan ya. Ibu mulai ya. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Ini halaman di buku tema halaman 27. Coba kalian buka. Ada peta kondisi geografis negara Indonesia. Halaman berapa, Bu? Kenapa? Halaman berapa? Oke, halaman 27. Nah, luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta itu 1.990.250 kilometer. Sudah? Kok bunyi ya, kok orang ya? Dimatikan bunyinya ya. Guru ulangi lagi, luas wilayah di Indonesia itu 1.990.250 km persegi. Ya, letak wilayah Indonesia secara geografis di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomisnya 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 90 derajat bentak bujur timur. 141 bujur, ini bujur barat biasanya ya, khatulistiwa. Sedangkan kondisi geografisnya dan keadaan alamnya, kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi. Mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Ya, pegunungan artinya itu gunungnya lebih dari satu ya. Sampai gunung mungkin gunung satu ya. Curah hujannya rendah sampai dengan curah hujan sangat tinggi. Indonesia mempunyai iklim yang tropis. Jadi Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki iklim tropis dan curah hujan ada yang rendah, ada yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Satu contoh, di puncak di Jawa Tengah itu memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Di sini tidak ada hujan, di daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah kebun stroberi itu kalau tidak salah ya, di sana ada di sana hujan, sering hujan. Di sini tidak hujan ya, di Jawa Tengah itu di puncak, di Serang, tepatnya di Serang, di tempat kebun stroberi di sana itu sering hujan. Nah, dari sana Indonesia mempunyai bermacam-macam curah hujan dari rendah sampai curah hujannya sangat tinggi ya. Negara kita memiliki sejumlah pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke. Nah, coba kalian lihat sekarang di peta itu. Peta itu mengapa dikatakan kepulauan? Karena ya bentuknya berupa pulau-pulau
dan dikelilingi oleh perairan, ya. Dikelilingi oleh perairan, ya. Penampakan permukaan alam Indonesia terdiri dari perairan dan daratan yang berbanding antara 4:1. Jadi air apa daratannya sedikit, sementara perairannya itu lebih banyak, ya. Lebih banyak perairannya daripada daratannya, ya. Yang di daratan itu penampakannya berupa gunung tinggi, sungai terpanjang, danau membuat Indonesia menjadi negara ke-15 terluas di dunia. Jadi danaunya, danau, gunung tertinggi, sungai terpanjang itu merupakan daerah terluas atau negara ke-15 terluas di dunia. Nah, sekarang letak geografis Indonesia. Posisi negara Indonesia yang dilihat dari permukaan buminya secara nyata sesuai kenampakan alamnya membatasi Indonesia. Ini dilihat ya batasan letak geografisnya. Ini Australia. Ada dua benua yang membentang, yaitu benua Asia dan benua dibatasi benua Asia dan benua Australia. Sementara ya, samudra yang membatasi adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ya. Indonesia ini ada di antara dua benua, ya, Asia dan Australia. Ya, ini Indonesia ini yang di tengah ini yang kecil. Ya. Samudra dihadapi oleh dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini bagian barat laut wilayah Indonesia dibatasi dengan benua Asia. Tadi ya, sementara tenggara itu wilayah Indonesia dengan benua Australia. Dan bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang timur Samudra Pasifik. Sementara letak astronomis Indonesia itu dipengaruhi oleh garis hayal bumi, yakni garis lintang dan bujur yang mengelilingi bumi. Nah, berdasarkan garis lintang dan bujur, letak astronomis Indonesia berada pada titik 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya. Berdasarkan garis bujurnya. Nah, garis bujurnya membelah bumi secara horizontal dari barat ke timur. Garis bujur ini disebut juga dengan garis meridian yang membatasi letak astronomis Indonesia antara 90 derajat bujur timur dan 147 derajat bujur barat, ya. Nah, ini letak astronomis Indonesia. Ini petanya. 11 derajat lintang selatan, 141 derajat bintang bujur timur, ya. 6 derajat lintang utara di sini. 95 derajat bujur barat, ya. Pengaruhnya apa letak geografis dan astronomi Indonesia? Nah, ini ada beberapa pengaruh, ya. Berdasarkan letak geografisnya, yang pertama musim. Secara geografis Indonesia dilalui hembusan angin muson. Angin muson bergerak bergantian sepanjang tahun sebanyak 2 kali.
Wilayah strategis letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra membuat Indonesia menjadi jalur perlintasan internasional baik laut dan udara. Juga mempengaruhi perkembangan ekonomi pada zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dilewati industri-industri besar. Ya, berdasarkan letak astronomis, ya, yaitu mempengaruhi iklim. Yang pertama, Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa yang berarti memiliki iklim tropis. Wilayah negara dengan iklim tropis ini akan memperoleh sinar matahari sebagai pusat tata surya sepanjang waktu. Artinya terbesar ya. Panasnya lebih banyak daripada negara lain yang memiliki empat iklim. Mempengaruhi perbedaan waktu, selain iklim, kondisi letak geografis Indonesia ini juga mempengaruhi perbedaan waktu yang ditetapkan mulai pada titik lintang dan bujur 0 derajat pada kota Greenwich, Inggris. Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga zona waktu, yaitu WIB, WIT, dan WITA. Waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ya. Nah, ini pembagian waktunya. WIB yang mana saja? Ini. Mana ini peta apa ini? Sumatera, Jawa, Kalimantan. Separuh ya Kalimantannya ya. Kalau WITA Tengah. Sulawesi, Kalimantan juga. Ya. Kemudian Nusa Tenggara, Nusa Tenggara. Kalau timur, mana ini? Papua. Ya. Papua ibu. Benar. Nah. Dari penjelasan Bu Guru tadi, coba kalian lihat halaman 27 itu. Ayo berdiskusi. Ayo ngasih ya jungkuk. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, kalian disuruh menuliskan tentang luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Halaman 27. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Ya, Bu. Di sana kalian disuruh menuliskan luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Apa kok? Dari penjelasan Bu Guru tadi, ada yang ingin kalian tanyakan? Nah, Bu Guru ulangi lagi ya. Bu Guru ulangi lagi ya.
berdasarkan letak geografisnya, Indonesia itu terletak di dua benua, ya. Benua apa namanya tadi? Australia dan berada juga di dua samudra. Samudra apa saja? Pasifik dan India. Iya. Dilihat ya petanya itu ya. Ya. Nah, karena Indonesia ini dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur yang menyebabkan negara ini memiliki dua musim. Musim apa saja? Musim apa saja? Dan musim panas. Musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau. Kemarau apa? Nah, kalau batas-batasnya sekarang, batas-batasnya ini juga coba dipetain dilihat. Filipina, India, wait, Nah, coba dilihat di petanya di buku halaman 27 itu batas-batas wilayah Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Coba, ayo batas-batas wilayah Indonesia yang sebelah timur yang mana? Daerah mana? Buka bukunya. Halaman 27. Batas wilayah Indonesia. Nah, di sana di paling timur itu ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian Kirim ke grup. Iya.
Paling timur, apa tadi kata yang Bu Guru? Papua. Papua. Samudra. Samudra. Ya. Kemudian. Bos ya. Wilayah. Batas wilayah Indonesia selanjutnya. Batas wilayah selanjutnya sebelah utara ada negara apa saja itu? Laku berengen apa? Apa ya? Noro ya? Noro. Ada negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian yang selatan ada Timor Leste, Australia, Samudra India. Dan yang sebelah barat adalah Samudra India. Batas-batas wilayah Indo Betul, Mbak. Margin. Nah, anak-anakku sekalian, letak geografis ini memberi keuntungan bagi Indonesia karena sebagai negara yang dilalui jalur perdagangan dan layaran, kapal-kapal dagang dari luar negeri itu bisa menuju ke Indonesia dan juga sebaliknya Indonesia juga bisa menuju ke negara-negara yang yang berada di negara Asia Timur dan negara-negara di Eropa. Itu ya keuntungannya. Dan letak geografis ini memberi pengaruh bagi Indonesia secara sosial, ekonomi maupun budaya. Letaknya. Siapa? Tasnya mana, Bu? Kenapa? Tasnya. Ada di kertas ya, kalau materinya. Sudah tutup. Tas saya, Bu. Enggak bisa di HP-nya kakaknya. Iya, Bu. Ya, Bu. Paling langsung ya, ada usah di anu ya, ada usah apa? Dorong di grup aja. Ya, Bu, soalnya dorong.
Kirim grup aja, Bung. Kirim grup aja, Bung. Ya, Bu Guru kan ya, Bu Guru kirim linknya ya. Cepetan, Bu. Bu Guru kirim linknya di chat. Sorona. Pengaruh letak geografis atau letak astronomis dan peta kondisi geografis negara Indonesia. Materi ada di Google Classroom ya, linknya sudah Bu Guru kirim di grup maupun di chat, silakan kalian akses ya, kemudian kalian baca dan kalian isi halaman 27 di buku tema. Hari Rabu dikumpulkan. Ya. Ya, Bu. Hari Rabu dikumpulkan. Dan coba kalian buka lagi halaman 28. Sudah, Bu. Nah, di sini kalian disuruh mencoba bisa, untuk apa? Bisa, Bu. Yang mana? Yang buku kirim linknya tadi enggak bisa, Bu. Link yang mana? Yang classroom. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dikliklah. Coba bisa, diklik. Udah, Bu. Jangan bilang enggak bisa. Klik dulu, dicoba dulu. Ini Bu Guru buka ini bisa. Bisa, Bu. Ya, bisa kan? Yang lain bisa. Bisa. Iya, Bu. Kita mengisi tugas. Ya, bagus. Halaman 28, coba kalian buka halaman 28. Udah. Ah, di halaman 28 itu kalian disuruh mencoba membuat peta sederhana ya, tentang wilayah yang kalian. Gantian mana, gantian coba. Gimana? Bisa. Nah, di sana ada petunjuknya. Kalau perbedaan data dan informasi, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat. Kalian bisa bertanya ke orang tua kalian, mbaknya, nggak apa-apa, meskipun nggak apa-apa. Iya, ada apa-apa. Iya, yang besar tapi buatnya, Bu. Iya. Kalau yang besar itu kalian membuat
satu ya, satu kelas itu satu kelompok dah. Kalian membuat peta Indonesia. Ya, Bu. Ya, satu kelas. Ya. Kalau yang peta wilayah, karena rumah kalian itu enggak anu ya, enggak ngumpul, jadi kalian harus buatnya sendiri-sendiri. Ya. Oh, yang kelompok-kelompok, Bu. Kenapa? Kenapa? Halo. Bu, grup tiga, Bu. Kenapa? Bagi tiga kelompok, Bu. Enggak, satu kelas, satu kelompok aja, ya. Satu kelas, satu kelompok aja. Ya. Ngerjakan sendiri, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Yang mau ngerjakan sendiri, monggo, silakan. Iya. Enggak usah anu ya, satu kelompok satu aja ya. Ya, tapi ini ada tugas baru ya. Selain kalian membuat peta Indonesia, kalian juga membuat peta wilayah tempat tinggal kalian sendiri. Ya, yang harus ditampilkan pada peta ya. Perhatikan. Sabtu Bu, kumpulkan hari Jumat ada apa, Bu? Bu Guru, Jumat ada. Sabtu, Bu. Bu, Sabtu sama Rabu. Iya, Bu, Sabtu, Bu. Sabtu sama Rabu, ya? Iya. Iya, Bu. Ya. Nah, coba perhatikan dulu yang halaman 28 itu. Kalian harus menampilkan posisi rumahnya. Ya, rumahnya di sebelah mana. Ya. Sebelum membuat peta, kalian harus membuat arah angin, mata arah angin dulu ya di pojok itu ya. Kemudian batas-batas RT, artinya RT1 di mana, RT2 di mana gitu ya. Yang ada di tempat tinggal kalian di halaman 28. Perhatikan ya. Ada tahu, Bu. Belum nyoba sudah bilang enggak tahu. Coba perhatikan dulu. Belkis, gantian ngomongnya ya. Ya, Bu, ya. Perhatikan di halaman 28 itu kalian diperintahkan untuk membuat peta wilayah. Peta wilayah tempat tinggal kalian. Yang ada di peta itu pertama adalah posisi rumah kalian. Menghadap kemana, di sebelah mana, ya. Yang kedua batas-batas RT-nya. Coba gantian ngomongnya. Kalian mah tinggal gambar, dengerin dulu Bu Guru ini perintahnya ya. Perintah yang halaman 28. Dan rumahnya, ya rumahnya itu di gambar, ya. Kemudian jalannya. Jalan apa? Ya, jalan apa? Kemudian rumahnya, kemudian batas-batas RT. Kalau misalkan ada ladang, ada kebun juga di gambar. Kalau ada sungai di sebelahnya juga di gambar, ya. Harus kamu tampilkan pada peta yang kalian gambar nantinya. Bisa ya? Bisa, aku yakin kalian bisa. Orang cuma gambar. Gambar. Bu, coba Bu, contohnya Bu. Contohnya. Contohnya. Bentar. Iya, sebentar. Kau pun harapan tersebut. Amin. Bisa ke kelompok. Tidak tahu, kok.
Perhatikan nih contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini misalkan rumah kalian ada di sini. Belum ada gambarnya, Bu. Hah? Bu. Misalnya kak, perhatikan katanya tadi minta contoh, Bu Guru udah contohkan. Halo, halo. Halo. Nah ini, contohnya misalkan ini rumah kalian. Ya, ya. Ini misalkan ini peta, ini contoh petanya. Misalkan di sini rumah kalian, ini jalan apa? Tulis. Ya, ditampilkan. Kemudian spidol boleh. Spidol kondi. Kok boleh spidol? Bisa? Bisa ya? Insya Allah. Bisa ya? Bisa. Bisa kan? Misalkan ini rumah kalian, ini jalan depan rumah kalian, ini RT berapa, ini menghadap kemana, ya? Ini contohnya, ya? Seperti ini. Ditulis di buku. Kalau yang peta Indonesia, silakan kalian menggambarnya, apa? Menggambarnya di mana? Enggak apa-apa, ya? Apa Bu? Di mana? Kalau peta Indonesianya silakan menggambar di kertas Manila karena itu bisa berkelompok. Ya, ya? Bu. Nah, kalau peta rumah yang ini silakan di buku tulisnya masing-masing. Ya? Kalau peta Indonesia itu kalian boleh mengumpulkan minggu depan enggak apa-apa. Ya. Ya, minggu depan enggak apa-apa. Selesai minggu depan enggak hari Sabtu, enggak harus hari Sabtu ya. Bu, diwarnai Bu petanya. Peta apa? Indonesia. Iya, Bu. Iya, warnai yang bagus ya. Ya, yang bagus. Ya. Nanti kalau bagus kita taruh di kelas kita. Ya. Ya. Wah, terlila ya. Ya. Pernah. Bisa ya? Bisa. Bisa kan? Iya, nah. Bagus. Abu Jin, apa keren tuh kemana sih? Sudah? Ada yang ingin kalian tanyakan dari penjelasan Bu Guru yang tadi? Kalau tidak ada, Bu Guru akan ya. Ya, Rado mau tanya apa, Rado? Daripada kalian kosong di sudah? Sudah. Nah, kalau sudah selesai tema, Bu Guru lanjutkan ke bahasa matematika. Bahasa Inggris Bu Fitri ya? Iya. Ya, bahasa Inggris Bu Fitri. Kajian tuh ya daripada dan kelas lalu. Berarti kita tutup sampai di sini ya. Kalau tidak ada yang ingin kalian tanyakan, Bu Guru tutup pembelajaran hari ini.
Iya ada Bu, iya. Iya. Kalian lanjutkan tugasnya. Ya, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di foto dulu ya. Iya, Bu. Buka dulu kameranya. Nah, om.